Alhamdulillah, kita akan bersama dengan rakan tugas kita ya dari daerah Temburong bersama dengan kita. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Bagaimana pula dengan Faris dan Mahira di Bandar Seri Begawan? Ya, kami alhamdulillah sehat. Dalam keadaan sehat sejahtera. Nah, sama seperti dengan rakan yang lain tadi, mungkin soalan yang sama boleh kita ajukan. Kalau Nuraiman sendiri, pernahkah tidak bercita-cita jadi guru, dan sekiranya kalau ada pernah, mungkin akan mengajar mata pelajaran apa? Ya, memanglah kalau sewaktu kita di bangku sekolah, terutama sekolah rendah ya, memang minat kita tu bila melihat guru mengajar. Jadi cita-cita kita tu memanglah ingin menjadi seorang guru kerana guru ini digalati, dihormati dan disayangi. Tapi bila sudah semakin dewasa, perubahan ataupun minat tu berlainan secara naturally lah yang kita orang kita ni kan. Jadi kalau Faris sendiri dan Mahira bagaimana? Adakah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru ni? Cikgu Faris dan Cikgu Mahira, bagaimana? Jadi cikgu. Mungkin kalau Mahira, anu kali, ia mau jadi lecturer ataupun profesor kali, enggak profesor. Tadi soalannya kalau Nuraiman diberikan peluang jadi guru, akan mengajar mata pelajaran apa mungkin? Kalau saya sendiri, mungkin saya meminati untuk menjadi seorang guru bahasa Melayu sebenarnya. Kerana banyak lagi perkataan-perkataan Melayu itu yang perlu kita dalami dan halusi sebenarnya yang belum kita ketahui. Ya, memang rasanya mungkin kebanyakan daripada ketani yang berminat dalam bidang broadcasting ataupun penyiaran memang harus mendalami dalam bahasa ya. Melayu. Jadi buat sementara waktu kita serahkan bersama dengan Cikgu Nuraiman, Cikgu Bahasa Melayu kita dari daerah Temburong bersama dengan para penonton dengan bahan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas kita Cikgu Faris dan Mahira di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Jadi ada seperti biasa kita kongsikan dulu beberapa maklumat semasa, iaitu bagi menyokong ya peniaga-peniaga tempatan ketani khususnya di daerah ini, di samping untuk menceriakan lagi malam-malam di daerah Temburong. Pada 28 hari bulan September ini nanti akan diadakan majlis pembukaan gerai malam Temburong ataupun lebih dikenali sebagai Temburong Night Market yang akan bermula pada pukul 7 malam bertempat di Tamu Aneka Daerah Temburong ya. Jadi untuk itu sekali lagi kepada orang ramai adalah dialukan ya untuk sama-sama berkunjung pada 28 hari bulan September ini nanti, iaitu sebagai majlis pembukaan gerai malam Temburong ataupun Temburong Night Market akan bermula pada pukul 7 malam. Jadi sejurus saja majlis pembukaan ini, maka malam-malam di daerah Temburong akan dimeriahkan dengan suasana Temburong Night Market. Jadi ini akan memudahkan lagi orang ramai yang berkunjung ke daerah Temburong ataupun melintasi daerah Temburong untuk mencari pelbagai jenis jualan ya. Jadi ada apa kata kita terus saja dulu menyaksikan bahan yang dikongsikan oleh rakan tugas kita Siti Izawati, iaitu Madu Kelulut. Kita saksikan. Madu Kelulut antara madu yang kian popular dalam kalangan penggemar madu. Kandungan madu kelulut ini sangat tinggi. Madu kelulut telah terbukti lebih berkhasiat dari segi perubatannya jika dibandingkan dengan jenis-jenis madu yang lain. Kelebihan pada madu kelulut inilah yang melonjak permintaannya sehingga mempunyai nilai tinggi dan berpotensi dijadikan sumber perniagaan. Baru-baru ini saya dan kru Rampai Pagi berkesempatan meninjau ke sebuah tempat yang terletak di Kampung Ratai. Ampuan Ali Omar bin Mayasin atau lebih senang dikenali dengan nama Ampuan Ali mengusahakan madu kelulut ini. Setelah bersara dari berkhidmat dengan kerajaan, beliau berfikir untuk tidak mensia-siakan waktu yang ada dengan mengusahakan kraftangan, minyak sakang seribu, pembuatan cincin dan madu kelulut. Beliau tidak melepaskan peluang memandangkan beliau mempunyai kemahiran dan minat dalam bidang ini.
Dulu sejak 3 tahun yang lepas saya telah pun memproses madu kelulutan ini sebanyak 20 lebih blok. Pada masa ini tinggal lagi ada 14 blok. Sebabkan dulu banjir, habis 4-5 butir 6 blok hanyut di bawah air. Jadi blok-blok ini macam mana kita membuat tu? Blok-blok ini adalah sebenarnya oleh membeli juga ada orang. Kemudian dibuat kantongnya, baru tanya menentang dalam 2-3 minggu, 4 minggu baru menentangkan hasil. Baru tak dia anu proses. Mula-mula aku terfikir daripada kawan-kawan yang pada masa ini mereka memproses banyak lebih kurang 450. Kemudian saya pun terfikir untuk mendapatkan madu kelulutan ini. Kemudian saya membeli daripada kawan-kawan hinggalah sampai pada masa ini. Cacaan proses itu menggunakan baterai itu untuk menyerok madu itu. Baterai itu diudar dari luar negeri, kemudian kita digunakan untuk mengambil madu itu. Masa ini secara modern lagi? Masa ini secara modern, bukan jam dulu kadang-kadang pakai yang kita ini injection, tarik apa ini, masa ini modern sudah. Jadi itu memudahkan? Memudahkan lagi untuk menyenangkan lagi, mencepatkan lagi juga. Dalam sebulan lah saya dapat menghasilkan madu itu kalau butul itu 120 mm lebih kurang kali 20 butul ada 20 mm ataupun 30 butul. Ini macam-macam barangnya banyak ni musuh-musuh. Terutama sekali kalau tadi menyerup madu ini terdapat kadang-kadang ada bekulatnya kata ini bekulat. Itulah kata ini mau jaga kulat dibuang semula kemudian dia akan anu semula tu. Kalau kita ini membuang yang ada kulit dalam itu, mungkin dia akan lari. Dan lagi dia lagi banyak ni, dia pandai juga anu kelulutan semasa sendiri berkelahi. Yang kita ini, apabila sudah berkelahi, banyak yang akan mati lah tu kelulutan itu. Kemudian dia akan lari. Masa ini ada yang kosong 4-5 blok yang kosong pada masa ini. Pada kebiasaannya, beliau akan mengambil hasil madu kelulut setiap 2-3 minggu kerana ianya akan menghasilkan warna sedikit cerah berbanding jika dibiarkan terlalu lama akan menghasilkan warna agak gelap sedikit. Pada masa ini kalau saya mengambil langkah-langkah selamat atau memakai baju safety ini, kalau anda pakai baju safety, ia akan ingat barang rambut menyambar katanya apa. Khasiat ini orang menjualnya untuk menyihatkan badan ketani. Kedua, ada yang beritahu untuk kencing manis, tinggi darah, ia boleh menurunkannya. Soalnya hasilnya ini kita jual. Hasilnya saya jual kadang-kadang di tamu-tamu di kedai-kedai. Saya jual pada masa ini. Sambutan daripada ramai. Sambutan ramai ada yang memuaskan jual lah sebab madu ini. Sebab ini orang percaya madu ini tidak ada bercampur apa-apa. Madu sedikit dari campur ini original punya madu. Bercakap mengenai harga madu kelulut boleh mencecah sehingga ke ratusan ringgit bergantung kepada tahap kualiti madu serta kaedah pemprosesannya. Biasanya lebah kelulut terdapat di negara iklim tropika kerana lebah ini tidak mampu bertahan dalam cuaca terlalu panas atau terlalu sejuk. Menurut beliau lagi, menternak kelulut lebih mudah, kurang berisiko jika tahu mengendalikannya. Selain permintaan dan harga pasaran untuk madu itu juga tinggi. Beliau juga berhasrat untuk memperluaskan lagi jualan madu kelulut serta menambah hasil pengeluaran sedia ada pada masa hadapan.